kalau kita gacha ini, apakah pasti dapat Digimon? Oh enggak ya, dapatnya ternyata shark juga cok. Kalau misalkan kalian pakai Diamond ya. Oke cuy, kembali lagi channel Kampas Gaming, channel free player aja menampung hanya untuk kampasan. Oke, jadi di video kali ini aku pengen nyobain untuk game ini game Digimon ya, game Digimon di X7 game gitu. Ntar ini kenapa lagunya kayak copyright. Aku kecilin volume ini ya, audionya ya. Kayaknya lagunya lagu-lagu Digimon asli cuy. Kayak ini tapi servernya udah sampai server 900, masih bahasa Cina juga ini ya. Ini kayaknya beda sama game Digimon yang terakhir aku mainin ya. Cuman aku penasaran ada ininya atau enggak gitu. Ada gratisannya atau enggak gitu. Pengen nyobain aja, Cok. Ini yang versi X7 game ya. Ini kalian bisa lihat kalau ada kayak ini. Oh, bentar. Aku kayaknya udah pernah main deh ini. Ini kayaknya di Play Store juga ada deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya guys ya, di Play Store juga ada. Aku pernah main game Digimon ini, Cok. Oke, ini. Angie Woman. Itu lawan Devimon ya. Aku udah pernah main game ini, Cok. Ini ada yang bahasa Inggrisnya di Play Store ya, kalau nggak salah ya. Garudamon. Aku masalahnya nggak apal tier ini cowok, nggak apal tier Digimon. Soalnya kalau Pokemon kan rata-rata cuma 3 atau mungkin 4 ya kalau ada form meganya atau apa. Digimon tuh ada banyak banget cowok. Ya Greymon aja ada berapa cowok? Metal Greymon, Skull Greymon, kan dari Agumon ya, Agumon, terus Greymon, habis itu bisa jadi Metal, bisa jadi Skull, bisa jadi Black, bisa jadi apa macam-macam cowok. Sebelum Agumon aja kalau nggak salah ada ya yang bulet itu cok, atau itu Gabumon ya. Kayak ini Garurumon, ini juga ada Metal Garurumon ya. Kalau ini apa ya, Warrior Garurumon kah? Ini kita meninggal cuman sama satu Devimon doang, jangan-jangan bener kan. Oh nggak, kita masih ada ini cok. Nah ini kan ada evo-nya, ini mungkin kalau di Pokemon kayak evo mega gitu ya. Kayak evo mega, itu jadi apa lagi, aku lupa cok nama-namanya. Anjir, demeknya 1,5 juta, aku kira demeknya belasan atau puluhan juta gitu. Kayaknya aku pernah main deh perasaanku guys, atau enggak, coba kalian, menurut kalian ini sama kayak game Digimon yang dulu enggak sih? Soalnya servernya pun udah server 900-an. Nah, sama persis kayak ini, cuman enggak ada Pokemon ini sih. Pertama lawannya emang ini ya, Kabute, ini bukan Kabuterimon ya, aku lupa ini namanya siapa cok. Tapi di awal itu enggak sama si Kelinci ini. Si Kelinci ini emang Digimon ya, kayak belum aku yang lupa atau belum pernah lihat aku. Ya ini auto sama speed up-nya masih ke lock ya. Auto sama speed-nya masih ke lock. Oke, danger lawan boss ya. Ini Armadillomon ya. Kan ini kayaknya bukan Digimon deh guys. Apaan cok serangannya, ninju manja gitu anjir. Lah ini tiba-tiba dapat Pokemon di tengah-tengah, dapat Pokemon lagi, tiba-tiba dapat Digimon di tengah-tengah permainan ini, apa maksudnya? Masih, oh mati, cok, mati, nice.
Ini perasaanku aku pernah main game ini deh. Untuk oh, nggak ada gift kodenya, sumpah. Nggak ada gift kodenya, Cok. Nggak ada ya, nggak ada gift kodenya, Cok. Kupon nggak ada juga ya. Tapi ini nggak ada gift code dan nggak ada gratisannya ternyata, anjoy. Aku kira bakalan ada gratisannya, guys. Oke. Apa ini? Belum bisa ulti. Oke, langsung lawan bos. Nah, ini baru Kabuterimon gak sih? Ini kalau nggak salah Digimon yang baik deh. Kok dia jadi jahat ya? Digimon itu kayak Pokemon gak sih, guys? Ada banyak gitu. Jadi tiap spesiesnya itu ada banyak gitu, atau cuman Digimon itu cuman satu doang? Setiap Digimon cuman satu doang atau sama kayak Pokemon gitu? Nice, udah. Ini untuk ininya ya, build karakternya. Oh, masih ini dong, masih apa namanya? Tutorial dong, wait, aku skip dulu, guys. Oke, ini kayaknya udah kelar ya untuk tutorialnya. Dari loginnya kalian bakalan dapet Taimon ini terakhir. Lagunya lagunya kita ganti ya biar bisa aku naikin. Ini hari pertama kita dapat, oh, dapat dupenya si kelinci tadi. Ini nggak ada. Oke, kita coba top up ya, guys ya. Bisa top up atau enggak gitu. VIP-nya tar yang dapat Digimon mana? Top up yang dapat Digimon keren gitu. Kali aja bisa kan? Kita coba deh ya. Hah? Oh, nggak bisa, Cok. Oh, ini. Ini dapat Digimon keren kah, guys? Oh, harus VIP, tapi VIP ya kita cuma bisa dari sini ya. Oh, nggak bisa, Cok. Nggak ada ya. Ntar, oh iya beneran nggak ada, Cok. Ini nggak ada. Cuman ada diskon ya. Cuman ada diskon, tapi nggak ada gratisannya, guys. Oke, berarti ya kayak gitu ya, guys ya. Cuman nggak ada diskonnya, tapi ada, ada diskonnya, cuman nggak ada gratisannya, Cok. Untuk Digimonnya awal-awal cuman ini doang nih. Ini aku masih penasaran, Cok. Ini tuh siapa sih sebenarnya? Ntar, Evo-nya. Oh, alah, ya tahu, Cok. Tahu. Aku tahu ini Digimon ini. Cuman untuk dua awal ini aku nggak tahu. Rata-rata Digimon ada 4 Evo ya. Kalau ini, oh, bisa jadi ini, Cok. Evo-nya 4 ya, rata-rata 4 semua. Oke, untuk hadiah dari sini kita cuma dapet ini ya, diamond sama apa itu tadi. Oke, nice. Nah, tapi tetap aja ini kayaknya diamondnya nggak bakal cukup untuk gacha 10 kali ya.
Padahal pengen gacha 10 kali, cok. Ini soalnya nggak ada gift kodenya juga. Tetap ya nggak bisa gacha. Ini cuman awal-awal ini bakalan sulit sih. Untuk grindingnya bakalan sulit ya. Ini yang gacha gratisan yang pakai gold. Kalau pakai gold kita bisa dapat. Oh, dapatnya shard ya. Kalau misalkan kita gachanya pakai gold dapatnya shard. Kalau kita gacha ini apakah pasti dapat Digimon? Oh, enggak ya. Dapatnya ternyata shard juga, Cok, kalau misalkan kalian pakai diamond ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya, Cok, ya untuk gamenya. Ternyata enggak ada ininya, Cok. Enggak ada apanya namanya? Gratisannya. Padahal aku tadi berharap ada gratisannya bisa nyoba Digimon yang keren gitu, Cok, ya. Oke, itu dulu ya. Aku cukupin sampai sini, Cok. Kalau kalian mau nyobain juga, kalian bisa download di deskripsi ya. Kalau nggak, nanti aku pin di komentar. Aku cukupin video sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video. Salam apa gaming. Bye.